Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kalian berada, alhamdulillah malam ini saya bisa ikut mujahadah di TPQ Nurul Aulad Dusun Dakaran Ngemplak, Kecamatan Kadangan, Kabupaten Temanggung. Silahkan ikutin acaranya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen. Gak apa-apa, ini biar kita rekam. Nek cara apa? Kok gak wis direkam kae. Piye-piye? Cara langsung orangnya.
Ya iya enggak apa-apa, itu kan buat aku. Ini tanya jawab. Nih kan kita aja di share langsung. Oh, luweh. Tambahan tangkep. Piye pertanyaannya, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya piye pertanyaannya? Bagaimana kalau apa mental biar kita berani. Semangat, berani. Terus ya intine ke ya kowe menwani. Menwani ya. Rene-rene. Saiki ngene Pak Wit, nyongki ndelok sampean yang ning masjid dahe aku ra wani lho Pak Wit. Aneh ta? Ini pertanyaan ini kan sederhana sekali. Sampean wani-wani ini nang ngarep wong tuwa kae ya, Jal. Ayo kemergane nyestakaken dawuh. Ah, tapi ya. Artinya kan itu udah keberanian. Sampean enggak sadar gitu loh. Cuman gini, ilmunya enggak tahu itu loh, Mas. Gitu. Padahal mak itu udah lakoni. Saiki cara-cara dikon. Nggih. Cara dikon terus apa jenenge? Wis sanggup nyong kudu arek laksanakake utawa sing dikon dawuh utawa sak bisa-bisane nyong ngangkati. Maksude yo kuwi nek didhawuhi nggih kulo sanggup. Nek ora sanggup boten sanggup. Tok ngono kuwi. Jam-jamnya tuh udah tepat. Sampeyan tak rekam iki mergane apa karena saya kayak sampe nurung iso Pak Wit. Aku memang sama jatah iki lho. Jatah iki ngrekam sampean ora aku sing dadi. Ngistu. Kulo ngerti ta nek bapak kulo ngenani pan khotbah. Aku tuh Pak Wit, kenapa tak mentak rekam? Nek sampean suk ra ono kuwi lho Mbah Wit wis pernah. Masa anak putu sampean iku sing arek berisari sampean. Putu saiki. Lain kowe seminar kan. Nek nyoro to umpamane. Nek diundurake nyong yo gelem. Tapi nyong ora ang mundur, maksudnya nyong ora tetep sak iso-isane nyong tak dangkati. Ya ora ketong sak api-api utawa sak elek-eleke nyong ngono kae yo ngono kae. Eh elek kudu sampeyan. Wis tak rekam lho masuk YouTuber Indonesia lho itu. Nanti akan saya upload itu di Mas Yugoi, Mas Akib ya. Lho, sekarang saya ingin nih Mas, nuwun sewu ya. Aku wis di HP iki Mas larang ini. Wifi nang kene gratis kayak enggak terbatas. Terus buat apa sih sama ini tuh? Kok enggak bikin? Apa sih yang kurang gitu loh? Tempat pendidikan udah luas kayak gini kok. Kayak yang opo? Nek nyong nek cara opo jenenge? Mun masalah kue yo sing penting yo lillahi taala. Yo nyong ki padha mau nyong lillahi yang lain. Aku juga karena Allah, Pak Wit begini. Maksudnya gini loh. Ya maksudnya sakodar emkan pun. Iya sama. Cuman gini loh. Kenapa aku pergi Pak Wit? Aku nyari ilmu ini loh. Aku HP ini kan larang Pak Wit. Ayo larang ya. Maksudnya gini. Nek hamen kon tuku nun sewu nek. Iki nek sergane sak itu 100. Kayak ini kok nek wong ini kok tuku yang ini kok aneh toh. Ini kan harus ada ini gitu loh. Dan ini buat untuk pamer. Untuk kalian aku beli ini. Saya itu belajar dari konten niku lho. Jadi nama niku membeli suatu barang itu ndak iso bisa menghasilkan. Misalkan contohnya aku tuh HP 1 juta. 1 juta HP tekane. Nah. Kita mau pakai berapa tahun? Setahun lah. Ayo, suku HP kuwi dihasilkan. Nah, itu kan. Itu yang perlu dipikirkan. Podo karo pacul, Mas, sakjane. Ini kan paculnya tuh beda dengan cara yang berbeda. Ini pacul yang gua aku. Agak nyangkul gimana supaya itu menjadi hasil toh? Cuman kan kuwi lah HP ya nak. Orang yang enggak punya ilmu bingung HP ki kudu pacul. Padahal ki yo sawah gua arek parine arek saka kono metu. Andek sing kesenengane nyong. Nggih. Kuwi ulah-ulah sound system. Itu bagus terus. Enggak apa-apa. Setiap ada acara sing penting ge nang kodran nang anu nyong kok seneng ya sing ngono tak gawa. Mana kipang tang gowo sampai di syuting ya itu yang lu ya, makanya diajarin gowo tapi leh promosi yo leh promosi kaya monggo nek badhe ginakaken niku sak ikhlase mawon ketemu aku kan Mas kopi tak sebar ning dunia lo Mas ndaran zaman ki aku itu dodolan kopi kita lagi YouTube ki sing deloke beberapa kan itu udah enggak terbatas. Regane 15.000 ki ya tok limo kan regane opo ya kuwi aku udah bikin harga padahal harganya tuh bisa dijual 25 20 minimal kan Mbak. Nek aku tadi kan Mbak Tia kan. Wah regane larang nih padahal aku 15.000 dan senang mereka sekarang penting sekarang mereka senang dulu. Nah Pak Wi tenang nek kuwi aku engko sing gawe. Eh kan ora percaya. Makanya aku kok
kenapa aku pulang ke Dakaran kok ngerekam ini? Jenek ini wis pangkat karo nyo. S2. Woi, makane ngene kan saya. Wis pangkat Jakarta karo nyo. Iso mah. S2 nyongke butuh uang sing satu ini gitu loh, sing ayo podo are piye iki ben apik ngono loh. Sing terbaik iki opo ngono loh. Sampeyan kan makane belum YouTuber, aku punya tempat kan gitu loh. Nek aku website sampeyan kalah, kita saingan kan gitu loh. Karena kita beda. Kalau sekarang kita beda, jadi kita gabungkan itu gimana gitu. Bener, Mas. Saiki Mas, nang kono wis do nunggoni, do takon kopine. Nah, ini lak saiki larang ya. Kang iki nyatane ora anu ta. Gitu loh. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, kan seminar ngene iki. Nek kerep petuk, yo kerep kene anggie, kadang iso tanya jawab. Wong nyatane wingane karo Joko ke yo ngono kuwe, Joko ke selalu tak bertanya terus ya. Iya benar. Neng kadang nyong iso kadang nyong ora. Tapi kan kadang udah berkembang. Secara pikiran kita kan udah dimasukin sesuatu yang susah harus kita cari kan. Itu kan itu ilmu juga. Karena kita sering gini loh. Saman bisa lihat orang-orang pengajar. Kenapa mereka awet muda? Ajar. Karena otaknya dipakai. Jadi kecerdasan itu dipakai. Ono pertanyaan kita cari jawaban gimana caranya gitu kan. Makanya aku lah. Indonesia ya, sekarang main terkenal ya, aku jadi YouTuber lah kan gitu kan. Itu kan berarti aku di sini berarti titiknya. Aku masih nganggur. Nang yo biyen koyo-koyo kepengen YouTuber kayak tapi lah